Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Triharyanto 92. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara membasmi rumput di tepi tanaman semangka. Seperti apa caranya? Langsung saja, gak usah pakai lama ya teman-teman. Cekidot, belarap. Isi dulu seperti biasa sampai setengah. Kasih gamnya 30 mili teman-teman, gam atau lem, jadi biar mudah. Sini atas. Kemudian ada Raindim 26 EC untuk rumput sambau. Ini 50 mili. Kemudian Basta 15 dari Bayer 200 ml. Basta biru ini teman-teman. Ini lebih pekat, lebih kental. Sampai penuh ya. Sembur dulu bagian depan, jangan lupa di lindungi pakai papan itu ya teman-teman. Itu papan yang terbuat dari triplek, bawahnya dikasih plastik. Sprayernya disetel kasar agar rumput terkena
semburan yang basah biar cepat mati. Yang membawa pelindung tanaman itu mengikuti semburannya ya teman-teman, agar tanaman aman dari racun rumput. Papan pelindungnya tepat di atas plastik mulsa, teman-teman. Rapat dengan plastik mulsa ya. Penyepraian racun rumput itu baiknya dilakukan pada waktu pagi hari dari pukul 8 sampai pukul 11 lebih, atau sekiranya tidak ada angin kencang ya teman-teman. Kepala spray jangan terlalu tinggi biar enggak berterbangan itu semburan racunnya. Jarak penyemburan itu dari plastik mulsa sampai ke longkang saja, sedikit saja. Nanti itu tanahnya akan di rotari ya teman-teman, atau digemburkan. Untuk mempermudah pertumbuhan akar tanaman semangka, teman-teman. Blekuk sumpah. Apa ini? Terima kasih yang sudah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.